Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada perbincangan Ayah Rojak dan juga salah satu tim nih. Sepertinya sedang membicarakan tentang persiapan pernikahan Syifa, anak tercintanya yang sebentar lagi nih. Sehat selalu deh untuk Ayah Rojak. Dan informasi selanjutnya, ada yang lagi kapelan barengan dan juga sama Ani. Dimana di sini ada Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang sama-sama akan mewarnai rambutnya. Kira-kira warna apa ya yang akan mereka gunakan? Apakah kapelan atau seperti apa? Wah, jadi penasaran nih. Sepertinya akan ada rambut dan model baru untuk Ayu Ting Ting untuk kita semua. Lepas Ayu dinyatakan negatif nih dari virus corona, alhamdulillah ya. Akhirnya Ayu Ting Ting bisa beraktivitas lagi dan bisa back to normal lagi nih menemani kita semua. Dan insya Allah hari Senin nanti Ayu, Wendy Cagur dan juga Ivan Gunawan serta Ruben Onsu sudah bisa menemani kita semua nih di Brownies TV. Dan malam hari ini ada Ayu, Ivan dan juga Bella nih menemani kita semua di acara Lapor Pak. Wah, pastinya seru banget nih ya. Ivan Gunawan direbutin nih oleh Ayu Ting Ting dan juga Bella. Wah, seperti apa sih kocaknya? Jangan lupa nanti malam session sahabat semua jam 21.30 waktu Indonesia Barat, karena akan hadir Ivan Gunawan, sang calon suami Ayu Ting Ting bersama Bella yang memang menjadi anak asuh dari Ivan Gunawan dari Yayasan Dunia Mega Bintang nih. Bagi sama semua jangan lupa ya, nanti malam ada Ivan. Pokoknya jam 21.30 di Lapor Pak. Dan hari ini Ayu Ting Ting juga mendapatkan kiriman beberapa hadiah nih dari sahabat. Salah satunya dari Dr. Novita Zain mengirimkan makanan kesukaan Ayu nih pemirsa. Dan juga di sini dari Der Butter juga mengirimkan kue-kue enaknya untuk Ayu Ting Ting agar lekas sembuh dan pulih kembali nih pemirsa. Banyak sekali yang sayang sama Ayu Ting Ting ternyata. Hanya dari Der Butter, di sini juga para fans Ayu Ting Ting mengirimkan rangkaian bunga dan juga coklat-coklat indahnya. Coklat-coklat cantik dan juga enak pasti rasanya dari Heavy Gallery, Ella Zahra, Feby, Denok dan juga sahabat yang lainnya. Ella Zahra, Heavy Gallery, semuanya nih sayang banget sama Ayu ya. Terima kasih kiriman bunga dan juga coklatnya. Semoga Ayu tambah sehat. Amin ya robbal alamin. Roter kedua di sini juga ada kiriman cantik nih dari Lia Liut Brebes, Patroli Ayu Ting 92 dan Fanboy Ayu Ting Ting 92. Mengirimkan coklat silver queen dan juga boneka cantik serta balon-balon indahnya yang ada kelip-kelip lampunya nih. Wah, so sweet banget ya para fansnya Ayu Ting Ting yang selalu mensupport dan juga memberikan kebahagiaan nih meski Ayu ada di rumah saja. Pokoknya terima kasih untuk sahabat semua di rumah dan pastinya terima kasih untuk para fans yang selalu mendukung dan memberikan doa terbaik untuk Ayu. Dan alhamdulillah akhirnya Ayu Ting Ting dinyatakan negatif nih hari ini dan bisa beraktivitas kembali dan insyaallah akan menghadiri pesta pernikahan adik tercintanya yaitu Syifa yang sebentar lagi akan digelar. Dan inilah kesibukan Ayu Ting Ting setiap harinya ketika isolasi mandiri di rumah nih, melukis dan juga melukis. Selain bernyanyi dan juga main film serta melawak, Ayu Ting Ting ternyata mempunyai hobi lain yaitu menggambar atau melukis pemandangan-pemandangan indah nih. Bakat yang terpendam ternyata Ayu Ting Ting miliki. Pokoknya sehat selalu untuk Ayu. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan happy birthday untuk kesayangannya nih, BTS, salah satu dari personil BTS berulang tahun. Oke sahabat, ini saja beberapa informasi yang dapat Mimi sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai kegiatan dan juga kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini.
Pastikan selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriyaki Dahulu Cafe. Aduh, ini sama kulitnya enak banget. Ini beef teriyakinya sumpah so yummy. Makan siang guys. Sumpah, ini beef teriyakinya gak ada yang ngalahin Dahulu Cafe. Gila, ini aku requestnya pedas. Kalian bisa kalau request pedas. Terus makannya apa? Kulit terfavorit. Bumbunya. Dahulu Cafe. Masih deh. Wajib coba, enak banget. Ini aku tadi dari kemarin ngidam pengen makan ini. Kulitnya paling ini udah paling enak nasi beef teriyakinya Dahulu Cafe. Pedasnya berasa.